Yang manakah yang berkaitan dengan objektif makroekonomi? Okay, dia berkaitan dengan peranan kerajaan sebenarnya. Okay. Salah satu peranan kerajaan adalah untuk mencapai objektif makroekonomi. Ada empat. Iaitu pertumbuhan ekonomi. Kalau dia kata memacu pertumbuhan ekonomi dalam negara, yes, betul lah. Meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat. Itu memanglah objektif utama kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Tapi itu bukan dalam objektif makroekonomi. Okay? Yang nombor tiga, mengawal firma yang terlibat dalam externality negatif. Okay, yang ini peranan kerajaan yang lain. Peranan kerajaan mengawal pengeluar dan externality negatif. Okay, lain. Keempat, memastikan kadar pengangguran kurang daripada 4%. Yes, itu adalah peranan kerajaan dalam mencapai objektif makroekonomi negara, iaitu guna tenaga penuh. Kerajaan nak mencapai guna tenaga penuh. Kalau pengangguran, kadar pengangguran bawah 4%, maksudnya negara tu mencapai guna tenaga penuh lah. Okay, so jawapan dia adalah 1 dan 4, B bola.